Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Osin Fabila Channel. Nah, di sini aku membahas putar Indodax. Buat teman-teman yang mau nge-hold atau jangka panjang, di sini aku saranin ada beberapa koin yang harganya masih murah banget ya. Dan ini teman-teman bisa hold ya. Atau teman-teman belinya jangan, intinya belinya jangan semuanya ya. Misalkan contoh kita depositnya 1 juta, jangan dibelikan 1 juta semuanya ya. Belikan aja sekitar 20% dulu atau 30% ya. Nah, sisanya nanti. Nah, di sini aku cek beberapa koin yang menurut aku oke banget. Di sini PP di video kemarin aku udah sempet bilang ya untuk beli di harga berapa, dan alhamdulillah udah opit walaupun sedikit, karena kan di sini modelnya kecil ya. Aku mencontohkan dengan model kecil. Nah, di sini PP itu kan kemarin aku belinya di harga 24.76. Nah, sekarang udah 21.200, artinya untungnya sekitar 600 rupiah ya. Nah, ini contoh misalkan belinya 200, artinya untungnya sekitar 6.000. Kalau belinya 2 juta, 60.000. Emang seperti itu ya. Kalau kita belinya di mana? Di Indodax, untungnya kecil, tapi kalau kita konsisten kita juga dapat profit. Cuman kalau modalnya cuma sedikit banget, ya itu tanggung ya, gitu. Nah, di sini aku cek untuk PP, harganya kan di sini masih ada penurunan ya, 15 menit kemarin sempat di 02.13, artinya itu udah untung banyak banget ya. Cuman ini volumenya kan turun, tapi di 1 jamnya kita cek apakah turun. Di 1 jamnya juga turun, tapi dia volumenya naik. Nah, teman-teman kalau mau serok itu bisa untuk PP ya. Nah, di sini masih naik turun, naik turun ya untuk PP ya. Untuk di 1 minggunya di sini rata ya. Teman-teman kalau mau beli, nunggu dulu ini di area sini turun dulu ya, minimal sama ya. Terus 15 menit. Nah, kalau niatnya nge-hold ya jangan dijual ya. Terus di sini ada akun sini aku yang SIP ya. SIP. Shiba Inu ya, Dogecoin ya. Yang SIP itu yang harga, jangan yang USDT, yang IDR aja. Di sini teman-teman kalau mau beli Shiba Inu di satu harinya dia turun, masih akan turun lagi, teman-teman bisa beli di sini ya. Nah, di sini untuk di 1 jamnya dia kemungkinan akan membuat satu candlestick lagi. Teman-teman bisa entry di harga 03.460 ya di area sini, atau disamakan dengan harga ini 03.460 ya. Untuk di 1 harinya apakah dia bisa turun? Kemungkinan kalau masih turun lagi dia akan menuju 3364. Nah, jadi teman-teman bisa order di area sini ya. Ini. Order aja di area situ, ambilnya yang limit order, nanti kalau kejemput artinya kebeli ya. Terus di sini di 1 minggunya apakah dia naik atau turun? Di 1 minggunya kemungkinan ini dia untuk minggu depan akan mulai naik lagi ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa nge-hold Shiba Inu di sini ya. Jadi aku saranin untuk PP dan Shiba Inu ya. Untuk PP dan Shiba Inu, untuk Shiba Inunya tadi aku belum sebentar untuk koin SIP-nya. Aku tambahkan di star ya. Jadi biar aku ngeceknya gampang di sini favorit ya. Di sini kan ada favorit yang sering ditradingkan seperti itu. Nah, ini untuk SIP lagi turun 5.8%, Dogecoin 4.9%, multi juga sama. Nah, teman-teman bisa ambil salah satu dari mereka ya untuk trading ya. Tapi teman-teman juga harus ngecek benar-benar ya. Nah, di sini aku masih entrian di Dogecoin itu sekitar 7 koin ya. Nah, tapi belum kejemput ya. Menunggu turun dulu baru kebeli ya. Nah, di sini pembelian bisa dicek 24.76 dan 21.99. Jadi kalau teman-teman bingung, ini untungnya cuma
berapa ya? Berarti 600 tambah 200, 900 ya. Naik lagi ya. Tadi kan 600 ya, sekarang 900 rupiah, cuma rupiah karena belinya kan cuma 20.000. Kalau 20.000 kalau 10% itu berapa? Kalau 10%-nya kan 200 kan. Artinya kalau 600 itu kan sebenarnya udah banyak juga ya. 0,66%, 600 rupiah. Nah di sini ada tertulis untungnya 600 rupiah ya, dengan pembelian. Nah sekarang udah naik lagi kan. Nah di sini udah muncul lagi 21.300, naik lagi ya. Jadi buat teman-teman, kalau modalnya kecil, ambil aja koin yang seperti PP, Dogecoin, Shiba Inu, seperti itu ya, yang harganya masih minim. Jadi kita kalau minusnya itu nggak terlalu banyak ya. Terus ambilnya itu 20% aja dari modal. Nanti kalau itu masih turun lagi, nah kita akan ambil lagi untuk menutupi yang minus kita, seperti itu. Jadi nanti pada saat naik, nah itu akan kejemput. Untuk Shiba Inu sekarang juga harganya posisinya turun ya. Biasanya pagi-pagi gini kalau market Indodax, kalau aku ngapalinnya itu open posisi itu bagusnya di pagi, nanti siangan dicek udah untung apa belum, seperti itu. Atau kita bisa open posisi pas dini hari. Nah dini hari bisa open posisi, nanti pagi-pagi bisa ngecek turun apa naik. Intinya trading 10% untung aja udah bagus. Misalkan 1 juta dapat 100.000, seperti itu kan. 10.000 dapat, kalau 10.000 cuma 100 perak. Artinya ini kalau aku 20.000 dapat 600 perak kan udah 20% ya untungnya ya. Tapi kan di sini modalnya kecil. Tinggal mengalihkan saja teman-teman untungnya ya. Mengalihkan modal kita ya. Mengalihkan modal kita. Cuman di sini kan ada fee-nya ya, untuk transaksi jual dan beli itu sekarang fee-nya di Indodax ya lumayan ya. Ini kan di sini tertulis ya. Biaya layanannya 42 IDR ya, 1 PP 2518 ya. Jadi totalnya 24.76 ya. Total terima PP-nya sekian PP ya, banyak ya. Nanti ini cuma modal 20.000 ya. Misalkan suatu saat PP itu seharga 1.000 rupiah aja, 1 dolar 1.000 rupiah aja, itu kalian sudah untung. Ini kan harganya cuma 0,199 ya kan. Kalau misalkan harganya sampai 1.000 gitu kan udah untungnya udah banyak. Nah ini punya 102.000 PP ya, banyak kan, padahal cuma modal dikit. Jadi aku saranin teman-teman kalau mau nyimpen koin, izin simpen aja PP ya, karena di sini naik terus ya, mau naik terus tuh. Naik terus 21.300 dengan modal 24.76. Ini perbandingan aja, kalau kita modalnya gede ya, ini sekitar 20%-an ya. Kalau ini contoh misalkan belinya 2.400, kalau misalkan kita belinya 2.400 terus sekarang 21.300, artinya kan untungnya 700.000. dulu aku di Indodax itu kalau trading tiap hari aku bisa dapat profit, itu yaitu kuncinya aku minimal belinya itu 1 juta minimal 500.000. jadi kalau 10% kan 50, kalau 20% kan udah 100.000. jadi aku untung 50.000 itu udah aku sell. Jadi buat teman-teman bisa aja, teman-teman modalnya misalkan punya modal 10 juta nih, belikan aja 1 juta, belikan aja 500.000, nanti kalau turun lagi dibelikan lagi. Pokoknya minimal 500.000 aja, jangan banyak-banyak. Atau bagusnya kalau 10 juta loh ya, itu diambil aja 10% aja kan 1 juta. Cuman kita memulai dari 500.000. Insya Allah teman-teman bisa untung harian dan profit. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.